Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat desa seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Baik, kali ini kita akan membahas sedikit tentang laporan harian pendamping desa ya. Langsung saja kita buka laporan harian ya. Setelah muncul aplikasi seperti ini, kemudian kita masukkan username dan password. Kemudian setelah itu kita login. Kita tunggu sampai aplikasi berjalan seperti ini. Aplikasi terbuka seperti ini ya. Ini adalah beranda aplikasi laporan harian pendamping lokal desa. Yang mana di situ ada menu rencana, kemudian ada menu realisasi, kemudian ada menu sosmed, ada berita, kemudian ada profil. Mari kita buka satu per satu, kita pelajari, kita kenali, sehingga besok ketika kita memasukkan kegiatan akan lebih mudah. Di sini kita klik menu profil dulu. Pada menu profil ini secara otomatis akun-akun kita sudah masuk di sini. Kita masuk ke menu rencana. Ini adalah realisasi atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, di menu rencana ini ada tiga kegiatan utama ya. Ada pendampingan, kemudian ada inisiatif, ada insidental atau penugasan lain. Apa saja sih yang ada di menu pendampingan? Di menu pendampingan terdapat menu pendataan, kemudian kegiatan perencanaan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan masyarakat, dan pelaporan. Kemudian di pendataan sendiri itu ada pendataan SID, kemudian ada regulasi yang diterbitkan desa. Nah, kemudian di kegiatan perencanaan desa ada revisi dan penyusunan RPJMDes, kemudian ada penyusunan RKPDes, ada penyusunan APBDes. Kemudian di pelaksanaan pembangunan desa ada persiapan pelaksanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan. Persiapan pelaksanaan ini ada sosialisasi dan publikasi, kemudian ada penyaluran DD, kemudian ada pengadaan barang dan jasa. Di pelaksanaan kegiatan ini ada sarpras dan non sarpras. Kemudian pada ini ya, pelaksanaan pembangunan desa hampir sama, ada persiapan pelaksanaan, dan ada pelaksanaan kegiatan sama seperti tadi. Setelah itu ada pengawasan masyarakat. Di menu pengawasan masyarakat ini ada pemantauan masyarakat, kemudian ada penyampaian aspirasi ke BPD, musdes bertanggung jawab. Kemudian ada pelaporan desa. Ini pelaporan pertanggungjawaban desa. Ini di menu pendampingan. Kemudian di menu inisiatif ada tiga, ada pemberdayaan, ada fasilitasi, ada advokasi. Kita buka di menu pemberdayaan. Ada kader pemberdayaan masyarakat desa, ada kelompok masyarakat. Ini ada pembentuk KPMD, kemudian mengembangkan kapasitas KPMD. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti kan sudah tidak ada subnya lagi ya. Ini juga sudah tidak ada. Kemudian di kelompok masyarakat tidak ada ya. Kemudian di menu fasilitasi ada kerjasama desa dan inovasi desa. Sudah ada inovasi desa, nah seperti ini.
dan tim advokasi. Ini ada Perdes PJMDes, Perdes RKPDes, ada Perdes APBDes, ada Perdes Kerjasama Desa, ada Perdes Kewenangan Desa, ada Perdes Bidang Khusus sesuai lokalitas, contohnya Perdes Perlindungan Adat Budaya Mata Air, kemudian Advokasi Masyarakat. Perdes APBDes. Kalau sudah seperti ini berarti nggak ada submenu lagi ya. Kemudian di menu insidental atau penugasan lain, ini ada desa aman covid dan penugasan lainnya. Desa aman covid ini ada BLT, kemudian ada relawan desa tanggap covid. Di penugasan lainnya ini kita bisa isi rakor kecamatan atau di kabupaten itu ya. Nah ini adalah menu kegiatan pendamping desa. Tiga ini ada menu pendampingan, inisiatif, dan insidental. Nah kawan, misalkan kita besok akan membuat sebuah rencana ya, rencana pendampingan, contoh misalnya ya, besok adalah tanggal 18, maka kita klik di tanggal 18 ini, kemudian klik OK. Kita pilih dari menu-menu tadi, misalnya besok kita akan memfasilitasi ini ya, insidental ya, insidental penugasan lain. Kita pilih desa aman covid ya misalnya ya, karena akhir ini kan PKKM ya. Misalnya kita klik ini relawan desa, kemudian kita tentukan kita akan ke desa mana atau kita akan mendampingi desa mana. Kita klik di desa ini, tanggal sudah otomatis, misalnya ke desa Bumirejo. Kemudian kita tentukan dusunnya, dusun mana, misalnya dusunnya di sini, kemudian kita simpan, maka akan seperti ini ya, relawan desa tanggap covid. Nah ketika besok kita akan merealisasikan ini, kita lihat dulu dah. Yang centang 2 ini berarti kan kegiatan kita sudah terrealisasi. Yang masih ada tanda merah, tanda pentung seperti ini, berarti kan kegiatan kita belum terrealisasi. Caranya merealisasikannya bagaimana? Kita klik di sini aja. Kemudian kita ini klik lagi. Kita klik tanda, ada tanda centang dan tanda plus. Kita klik tanda centang ini hijau ini, kita realisasikan. Nah kita tinggal pilih atau tinggal mengisi form-form yang ditanyakan seperti ini. Contoh misalnya peran kita sebagai pendamping, kemudian catatan ini kita isi dengan keterangan-keterangan yang kita lakukan itu, kemudian pilih, kita pilih foto. Adapun menambahkan foto ini ada dua cara, kita ambil langsung dari HP atau dari galeri kita. Usahakan ada geotagging-nya ya. Setelah semua sudah terisi, maka klik simpan. Maka secara otomatis yang mulanya tanda seru merah ini akan menjadi tanda hijau dua ini. Nah, manakala kita akan menghapus rencana kita karena ada kesalahan misalnya ya, makanya bagaimana, kita klik, kemudian kita klik hapus, kemudian OK, maka akan terhapus seperti ini. Untuk mengecek kegiatan realisasi ini adalah kegiatan kita yang sudah terrealisasi. Oke kawan, itulah beberapa keterangan singkat. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.